Halo penonton yang budiman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Di video kali ini kita akan melihat betapa pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Karena ketidakdisiplinan dan kecerobohan kita dalam berkendara akan sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Coba perhatikan mobil berwarna putih ini yang sedang melaju di jalan satu arah ini tiba-tiba berhenti dan berbelok untuk berpindah jalur tidak pada tempatnya. Dan tentu saja hal ini tidaklah benar, dan hal ini bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan benar saja kendaraan yang di belakangnya pun mengerem dan berusaha menghindari dan akhirnya terguling. Dan hal ini pun terjadi pada truk di belakangnya. Dan yang lebih konyol lagi, pengemudi mobil putih ini pun pergi begitu saja, seakan-akan tidak bersalah dan tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam video ini nampak di jalan terjadi hujan yang mengakibatkan jalan menjadi licin, sehingga pengereman kendaraan menjadi tidak sempurna. Dan tiba-tiba muncul sebuah truk yang menyalip kendaraan di depannya yang melaju sangat kencang, dan tiba-tiba mengerem mendadak untuk menghindari kendaraan yang ada di sampingnya. Karena truk ini berbelok dan mengerem dan jalan juga licin, truk ini pun kehilangan keseimbangan. Dan akhirnya truk ini pun terguling. Dan pada video berikutnya terlihat sebuah truk bermuatan ini berjalan zigzag seperti tidak ada pengemudinya. Dan ternyata pengemudi truk ini sedang ketiduran, guys. Dan akhirnya truk ini menabrak kendaraan yang ada di depannya, dan sang sopir baru terbangun setelah terjadi kecelakaan tersebut. Dan ini juga terjadi pada kendaraan-kendaraan berikut ini. Makanya kalau ngantuk tidur ya guys, jangan menyetir. Dan lihatlah pengemudi ugal-ugalan yang suka ngebut ini akan mendahului kendaraan di depannya. Dan kendaraan ini melaju kencang dan memotong jalan kendaraan lainnya. Akhirnya kendaraan ini hilang kendali dan tergelincir. Dan ini juga terjadi pada pengemudi yang ngebut ugal-ugalan seperti berikut ini. Dan lain lagi yang terjadi pada pengemudi mobil putih ini. Bukannya mengantuk, tetapi pengemudi mobil ini dalam keadaan mabuk. Mobilnya berjalan zigzag dan tidak beraturan, dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain ya guys.
dan kecelakaan pun tak dapat dihindari. Nah, benar kan guys, kalau mabuk atau ngantuk, lebih baik bubuk manis di rumah dan jangan menyetir. Kasihan kan yang tidak bersalah kena efeknya. Dan di video berikutnya terlihat bus yang ugal-ugalan yang melaju kencang, yang terlihat ingin menyalip bus yang ada di depannya. Dan mereka saling kejar-kejaran dan melaju kencang. Walaupun keadaan jalanan lagi ramai pengendara. Dan tentunya hal ini sangat berbahaya karena sangat berisiko terjadinya kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan apalagi terjadi korban jiwa. Dan benar saja, akhirnya terjadi kecelakaan. Sebuah sepeda motor yang berusaha menghindari bus itu kehilangan kendali keluar jalan dan menabrak pengendara lain yang lagi berhenti di pinggir jalan. Dari video-video tadi betapa pentingnya kedisiplinan dan menaati peraturan dalam berkendara. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.